Woho, what's up, what's up? Yo, teman-teman, balik lagi sama saya, Agung. Ini ada kabar, berita yang kurang enak ini. Kayaknya untuk apa, event Clash of Clans-nya saya undur dulu ya, Sob, ya. Soalnya, saya habis ini ada perlu keluar kota, jadi ini cuma live sekitar 1 jam. Kita mau lihat ini musim fall ya, sekarang udah musim fall, sebentar. Oke, lanjut langsung ya Sob ya. Saya ketagihan main ini, nggak tahu ya. Hujan, musim fall itu bukannya gugur, musim gugur ya. Aja ya. Itu paling enak ini Pak. Ini Sob, apa? Tanam ini paling enak. Paling mudah. Paling cepat. ini. Kayaknya itu enggak semua hasil panen kita itu harus kita jual. Soalnya ada quest kadang tuh. Kan ini sudah mati semua, soalnya sudah ganti musim. Oh no, yang ini ikut mati juga. Ini baru saya tanam padahal. Aduh, kenapa kita tanam apa ini? Saya biarkan dulu aja lah. Apa saya beli bibit itu ya, bibit tanaman lain ya, mungkin ada bibit tanaman lain. Saya coba lihat. Oh, saya masukkan ke sini dulu. Nah, ini ada kayak gini. Jadi kita suatu waktu kalau butuh kita ambil di sini itu kan, coba sih. Oh. Ini buat apa sih? saya lihat. Oh, saya taruh situ hilang ya? Nggak tahu saya. Ngapain saya taruh situ tadi? Saya kira itu buat nyimpen gitu. Masuk sini. Pada kelaparan ya. Sebentar. Sabar ayam. Di sini saya kasih makan ya. Coba saya penasaran caranya. Aduh. Saya penasaran caranya ini loh, naruh telur ini. Bentar, saya mau miracle, coba supreme aja ya. Loh, kok hilang? Harusnya itu bisa, itu kan telur ya. GTA San Andreas aja bang, nggak main Call of Duty lagi bang. Call of Duty rencananya mau main yang itu mas, yang episode sebelumnya itu yang apa ya, Call of Duty Black Ops apa ya, GTA San Andreas itu yang Android itu ya mas ya, GTA apa itu. Saya kemarin lihat sih GTA apa ya itu yang di Android itu. Betul itu apa enggak? GTA apa ya namanya ya?
Saya kemarin mau download GTA itu. Loh, nggak bisa ya. Telur yang mana sih yang ditaruh di situ? Subframe kah? Bisa. Call of Duty main sih rencananya. Saya suka game kayak gitu soalnya juga. Tembak-tembakan itu saya suka. Tapi kayaknya next project ya. Gimana sih ini telurnya? Duh, malah hilang. Saya malah konsen ini ya, apa? Nanam ini. Bentar, bentar. Saya kesulitan itu nanam apa? Eh kok nanem? Naruh telur ini loh. Ah, bodoh amat lah, saya tinggal, saya nggak tahu caranya. Orang itu ngapain gejejer begitu? Saya main itu masih summer mas, bisa nggak caranya itu jenengan mas, apa mas mulia, cara itu loh netaskan telur itu gimana ya? Saya nggak bisa-bisa itu netaskan telur itu. Kalau bisa nanti kasih tahu ya. Saya nggak bisa netaskan telur loh. Nah, kemarin istri saya itu main, dia bisa netaskan telurnya, saya nggak bisa, kan kampret. Kok saya malah jual itu? Ini loh, bos. Kayaknya nggak harus dijual ya ini. Soalnya apa itu kadang dibutuhkan gitu, misi-misi gitu. Kita jual, kita pun paling nggak punya 10-10 lah. Nah ini terlalu banyak ini. Biasanya kalau harus moon versi lain namanya fertilized egg mas, yang bisa jadi ayam fertilized egg. Oh gitu, nggak semua ya berarti ya, nggak semua telur ya. Oke, coba saya lihat dulu. Ultimate miracle great egg, cuman ini toh ya. Apa harus coba satu-satu ya? Besok lah kita coba lagi aja. Musim hujan ini tanam apa ya? Saya nggak tahu musim hujan tanam apa ya. Kita tinggal aja. Ek aja nggak bisa, tah mas, nggak bisa itu. Sebentar sih saya coba lagi ya. Saya coba lagi. Kliknya biasa kan? Coba ya. X. Kita hold, kita taruh sini. Gak bisa dia.
X nggak bisa. Terus coba ini Great, coba Great juga nggak bisa sob. Ultimate coba. Ultimate juga nggak bisa. Coba lang lain. Supreme. Supreme juga nggak bisa loh. Miracle, miracle. Loh. Miracle. Nggak bisa juga. Oh, pantai. Butuh apa itu map pantai? Map pantai, coba, coba. Sini ya? Oh, ke situ. Sebentar. Saya malah ke ini apa? Terlalu konsentrasi buat. Oh, belum ini. Belum kebuka saya. Mungkin itu ya, apa? Karena banyak rumah yang belum saya betulkan apa gimana? Oh, ini apa ini? Wih, jamur besar sekali. Oh, mushroom. Saya simpen aja, takutnya nanti butuh. Oh, kita dapat kosmos. Oh, ini kosmos. Oh. Ada bunga kosmos. Habis ini kita itu kosmos berarti ya. Kosmos sama apa itu? Sama Painsatia. Coba mungkin itu saya belum benerkan rumah. Betul, butuh tulip itu loh mas. Rumahnya siapa itu? Cheryl. Rumahnya Cheryl itu belum saya betulkan. Oh, banyak pohon, banyak ini. Potionetia. Oh, di sini juga ada mushroom. Sudah jam 10, cepat sekali waktu berlalu. Wes. Mushroom. Kosmos dong. Kosmos please. Oh. Gak ada ya? Oh, ini apa ini? Passionatia. Passionatia. Kok nggak ada kosmos? Kosmos, please. Oh, itu di belakang situ ada kosmos. Oh. Ini juga belum saya betulkan soalnya. Ini butuh hard lumber. Saya belum punya kapak buat hard lumber. Oh, bisa ini kita tebang. Itu rumah di kota perbaiki semua mas, terutama temannya penyihir. Temannya penyihir udah saya itu kan semua. Ini sudah dua, ini kan sudah tinggal restoran sama ini rumahnya Cheryl ini yang belum saya benerin. Niatnya sih mau benerin itu Cheryl dulu. Tinggal segini sob, cepet sekali ini. Iya, saya baca juga itu, baca di Google katanya gitu, benerkan rumahnya Cheryl biar dapat pancing. Lah saya nggak punya white apa itu tulip ya, white tulip apa white rose sih saya.
Nah itu dia, makanya mau Oceanetianya banyak sekali. Cosmos please. Iya ini kemarin mau tanam. Orangnya itu loh bangunnya siang-siang sekali ya. Yang jual bibit bunga itu. Kampret itu memang. Nah ini dia Cosmos. I like Cosmos. Kayak itu Cosmos. Cosmos buat buat apa? Cosmos buat nasi, Pak. Sudah jual belum itu orangnya? Oh, itu sudah jual. Coba kita ke sini. Harusnya saya sudah bisa upgrade sesuatu ya. Ini butuh apa? Oh, wetro. Saya wetro juga nggak punya. Nah, ini Cosmos 10. Ini juga Cosmos. Berarti habis ini wetro sama Cosmos itu yang susah. Oh, kita kasih bunga aja ya. Kasih bunga apa ya? Ya nggak kepake gitu loh. Duh terpaksa ini kita kasih ini. Nih. Tulip. Oke, saya mau tanam itu habis ini. Saya tak tanam tumbuh-tumbuhan pokoknya bunga-bunga itu penting ternyata. Lebih penting bunga perasaan daripada bibit. Nah, ini akhirnya dia jual. Harusnya ada kosmos ini. Loh, nggak punya loh dia kosmos. Tulip ini bisa nggak ya? Musimnya, sob. Butuh apa sih itu rumahnya Cheryl itu? Tulip, iya. Saya punya punya tulip satu. Oh, bisa pakai fertilize. Oke, siap. Saya coba ya. Beli by tulip. Soalnya tulip saya mati tuh. Saya nggak tahu kalau tiba-tiba musimnya ganti gini, sob. Ini tulip saya di sini mati semua. Gini aja lah. Mana tulip tadi? Tulip. Fertilize. Wes, dah. Berapa hari sih tulip itu? Oke, siap. Makasih, Mas. Berarti ini saya nambang aja ya. Sama nunggu kosmos. Kosmos itu gimana kita nggak bisa nanem ya? Bisa tanam gitu enak.
Saya dapat itu apa? Kemarin dapat clue di apa? Di sebuah itu ya. Katanya 3x3 peta itu dari ini nggak mungkin ada. Loh kan? Ada clue-nya gitu sob. Jadi di antara batu-batu ini 3x3 peta itu pasti nggak akan ada jalannya, nggak ada jalan tangganya. Itu saya kemarin dapat di blognya temen yang main ini, Harvest Moon juga. Dia ngasih clue kayak gitu. Cyril nanti kasih pancing, terus jenengan disuruh mancing, nanti dapat potongan batunya. Iya, saya baca itu. Saya baca di blognya orang. Oh, sudah nemu kan tangganya? Gampang ini, soalnya ada itunya, sudah dapat clue-nya. Paling enak nambang. Uangnya banyak. Daripada tanam pohon itu enggak ada duitnya, Pak. Ruby. Sudah ini habis ini naik ini. Iron. Oke. Terus kucing tadi sudah saya lus-lus belum ya? Saya nambang gitu nggak tahu jalannya, harus maju semua baru ketemu Mas Kampret, bener dah. Iya, itu clue-nya tadi yang saya kasih tahu. Jadi itu kan di antara tambang itu ada batunya itu. Itu 3x3 paculan itu. Jadi 3x3 di antara itu, di antara tambang itu nggak mungkin ada tangga. Jadi masnya nyangkulnya di antara 3x3 itu pasti nanti dapat. Jadi jangan ditambang dulu. Saya juga baru tahu, Mas, sampai kemarin itu pingsan-pingsan ya di situ. Gara-gara sebentar, sudah nggak ada orang semua ya. Gara-gara nambang. Loh, ini orang ini kok masih di sini, tumben. Tumben kamu masih di sini. Iya, Mas. Saya juga cari itu. Susah itu. Enggak usah lah, kita tidur aja. Saya from today shipment. Confirm. Oh, kita cuma dapat uang dikit gitu. Dapat itu ya. Dapat remain gitu ya. Ini musim ini yang cocok tanam apa ya? Saya nggak tahu. Oh, ini kita kasih lagi ini apa? Fertilize.
Oh, harus disiram dulu ya. Saya kira langsung bisa. Lagunya kok beda gini, kayak orang kawinan, Sob. Lagunya kayak orang kawinan. Wait, apa itu? Wait terus juga dapatnya dari mana? Aneh-aneh pokoknya ini misinya. Ini butuh apa ini? Serot. Bisakah serot? Serot coba. Wah, nggak di sini lagi itu, Sam. Kita tanam serot berarti ya ini. Walah, saya baru tahu. Cupu. Main game terus, main game ini juga terus, Mas. Mas siapa? Mas Mulia. Aduh, kok saya macul situ. Kok nggak ada yang bisa di itu ya? Saya penasaran. Ini ya. Eh, kamu kok makan dulu? Eh, nggak mau. Eh, sini. Kalau sudah makan gitu nggak mau dipegang. Walah. Saya kemarin baru download yang apa? Versi untuk PSP. Soalnya saya besok kan mau keluar kota sampai Rabu, jadi saya download versi PSP. Niat-niat. Saking senenge main ini, apa ini? Looking chip VIP today. Oke. Ini kapan ya mulai panen? Oke. Oh, saya lupa nggak ngasih fertilize. Fertilize. Sain ini pohon ini. Oke. Loh, kok ini ada kayak ginian di sini? Setia ini.
Cosmos, please. Cosmos. Ini tadi ada quest. Itu apa ini? Great Animal Feed. Saya harus perbaiki itu ya buat Great Animal Feed. Katanya ini buat pakan ternak, kita harus perbaiki ini. Perbaikilah. Windmill has repair. Now you be able make the floor and different kind animal feed. Some more feed back here really useful try. Okay. Terus cara makainya? Use windmill. Apa ya? Dia minta apa? Great animal. Great animal. Great. Sorry. Use. Kita buat great ya. Great. GR sweet caramel. Sweet caramel fooder, great caramel. Aduh, saya lupa. Coba ini aja ya, kita buat. Oh, ini coba segini. Oh, ini loh. Aduh, ya ampun. Butuh fooder cornmeal. Oke. Kita buat fooder dulu. Berarti fooder cornmeal kita buat. Oke. Terus kita buat grade. Berarti tinggal ngasihkan misi itu. Lagunya sob kayak barongsai gini. Nih, nyoh. Kamu jual apa? Ih, gak jual apa-apa. Kamu gak jual kawin suntik gitu kah? Biar hewan saya. Oh, dia minta apa? Oh, oke. Siapa ini yang buat-buat rumah ini? Namanya siapa itu? Oh, ini ada kosmos. Ada kosmos lagi kah? Oh, banyak. Nice. I love kosmos. Kita
kasih dia apa ya? Ini siapa sih namanya? Dok, dok itu suka apa ya? Sepertinya dia suka bahan-bahan tambang. Kita kasih gelas saja. Nih. Oh kan? Kabum, oke. Ini buat apa ya? Katanya dia ini bisa buat itu loh, apa? Kandang buat ayam. Jadi kita bisa mengeluarkan itu ternak-ternak ayam-ayam kita itu. Tapi besok aja lah, belum terlalu penting ya. Kita cari kosmos, Pak. Kosmos. Adakah kosmos di sini? Oh, tentu tidak. Tidak ada. Kita cari Sam. Sam di mana, Sam? Oh, ini. Saya perlu bibit wortel, Sam. Kamu ada enggak? Wortel. Ada loh. Oh iya, carrot loh. Serot. Carrot itu kan wortel. Aduh, cari carrot di mana, Bos? Ada spesialis pembuat itu ya. Kita buat ini aja lah. Oh, nggak ada merlon. Ruby. Kita punya satu. Ruby. Gold punya berapa tadi? Silver, gold, martil, agate, nggak ada, jet. Kenapa pas mainnya nggak kosmos PS3 grafiknya? Harvest Moon yang PSPP. Saya punyanya PSP, Mas. PSPP. Ini bukannya juga HD ya? Peridot Moonstone Onyx punya Topaz. Apa Mas yang HD? Gak punya kalau saya yang HD PSPP. Sel. Carrot, kita nggak punya carrot ya. Cari di mana itu carrot itu? Sapir
Topaz, Peridot, kita jual lah. Gak punya uang, bos. Biar ada pemasukan dikit-dikit. Coba saya ke situ, siapa tahu ada bibit kosmos. Kosmos, please. Aduh, dia cuma jual kayak gini-gini tuh loh.